Adakah kemelut antara pelakon Izrin Azminda dan Intan Liana Saleh akan terus berlarutan? Sebelum ini, pelakon Izrin Azminda mendakwa bekas isteri suaminya Intan Liana Saleh kerap membuat provokasi terhadap dirinya dengan sengaja sehingga nekat mengambil tindakan undang-undang. Ini baru first attempt untuk mediasi. Kita masih dalam usaha lagi untuk mendapat kata sepakat. Secara peribadi, penat, serabut tu yang terasa sekarang. Setelah perbincangan kita buat, maknanya kita masih belum nampak jalan tu. Jadi kita proceedlah dengan apa yang ada sebab kita tak nampak. Kalau nampak, kita dah settle dah hari ni. Kalau tak, saya tak akan hadir hari ni untuk settle dengan dia. Intan terlalu sebab. Apa yang membuatkan you rasa terkesan? Kita perempuan kan, kita ada emosi. Bila kita dapat kes macam ni, kita akan flashback benda yang dah lama. Sebab kita dah penat, tak habis-habis. Sepatutnya Intan ada masalah dengan siapa? Sepatutnya Intan bergaduh dengan siapa? Sepatutnya Intan bergaduh dengan orang yang pernah hidup dengan Intan, bukan orang lain. Kesian pada anak-anak sebenarnya. Bila benda ni jadi, adakah you terkilan? Sangat terkilan sebab kita dah move on. Apa-apa jadi pun dalam hidup ni, kita akan fikir anak. Kita akan tengok anak. Apa yang Intan hadap sekarang ni, tak tahu lah nak cakap. Memang terkesan lah. Macam depression apa semua tu, Intan dah lama dah hadap. Dalam kes kita ni, kita bukan hanya disaman. Pada masa lama, kita juga menyaman. Mediasi ni adalah effort dua-dua belah pihak. Daripada pihak peguam untuk mendapatkan titik tengah. Provokasi ni saya percaya masih dalam proses mahkamah. Sekiranya benarnya ada, kedua-dua pihak. Adakah you berharap you boleh putarkan balik masa patutnya benda ni tak patut jadi? Memang mengharapkan benda ni tak ada. Kalau diputarkan balik pun memang tak nak. Siapa nak sedih, siapa nak serabut? Semua orang nak hidup happy. Masing-masing dah ada kehidupan masing-masing. Tapi nak macam mana kan? Kita tetap kena hadap juga apa yang kita lalui. Dalam apa-apa situasi pun tak perlu ada orang lain yang melaga-lagakan, mengeruhkan lagi keadaan. Kita tidak mahu membincangkan siapa salah, siapa betul. Cukup kita katakan bahawa kedua-dua sangat beri kerjasama yang bagus. Kedua-dua willingly hadir pada hari ini untuk satu sesi mediasi bersama-sama mencari penyelesaian tanpa perlu pergi ke perbicaraan penuh. Itu sahaja. Daripada dah bersalin, mengandung balik. Macam tak ada kesudahan. Memang nak tunggu sampai... Tidak, sebab itu kita ambil pendekatan ini, kita selesaikan secara adil dan saksama supaya tidak ada pecanggahan statement, tokok tambah ataupun campur tangan. Ini adalah jalan yang terbaik untuk kita selesaikan masalah ini. Ini untuk kedua-dua belah pihak tau, bukan saya buat untuk diri saya saja. Dia pun boleh tegakkan kebenaran di pihak dia. Jadi ini adalah jalan yang terbaik untuk kami berdua. Apapun, doa yang terbaik untuk semua pihak, insya-Allah.